Salah satu anggota tim kami kemudian bertanya kepada audiens atau anak-anak Gaza di sekolah tersebut. Ditanyakan, di antara kalian semua siapa yang bercita-cita untuk menjadi gubernur? Tidak ada yang mengacungkan tangan. Di antara kalian semua siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha? Tidak banyak yang mengacungkan tangan. Di antara kalian semua siapa yang bercita-cita untuk menjadi menteri? Tidak ada juga yang mengacungkan tangan, sehingga anggota tim kami sempat bingung, ya, Mas Halim Afila dan teman-teman. Kemudian dibisiki oleh seorang teman yang lain dan disampaikan, di antara kalian semua siapa yang bercita-cita untuk menjadi ulama, mujahid, kemudian berjuang di garis depan dan syahid fisabilillah? Maka serentak seluruh anak itu mengacungkan tangannya sedemikian rupa. Masya Allah.